pas. Ya, saya lo. Itu. Ayo, sono. Eh, saya lo udah sih, udah saya mah pun jadi. Oke, kita langsung ke besok paginya. Ini besok paginya kita sarapan di masih di hotel ya. Jadi sarapan buffet. Ini sarapannya itu udah memang udah termasuk sama kamarnya gitu. Dan menu di sini tuh cukup lumayan banyak dan lumayan enak juga gitu. Biasanya kalau buffet di hotel itu menurut aku kurang ya. Cuma di sini pilihannya tuh super super banyak. Oke, ini di lantai 50, jadi lebih tinggi dari kamar kita ya. Jadi view-nya itu super duper bagus. Kita oke. Nanti setelah sarapan kita check out. Kan jumpa pala. Oke, ini setelah sarapan kita udah selesai ya. Kita mau balik ke kamar, mau beres-beres. Setelah itu kita lanjut check out. Karena check out di sini tuh jam 12 siang. Gitu. Dan ini kita udah siap-siap. Kali ini kita tripnya itu nggak bawa dorongan baby ya. Cuman bawa satu tas aja yang digendong sama papa. Itu aja. Oke, sekarang kita mau lanjut ke lobby. Kita mau check out balikin kartunya. Oke. Kita check out Pak Hokong. Oke, setelah check out kita langsung menuju ke temple. Oke, kita sudah check out dan ini hotel kita. Ini hotel kita. Dan kita langsung kita menuju ke temple. Ini tempatnya katanya kita besar banget ya. Jadi salah satu tempat di sini dingin banget di Fosan yang paling terkenal. Enggak tahu berapa gitu. Derajat ini. Dulu suami aku juga pernah ke sini waktu kecil. Jadi sekarang kita mau suami aku mau ajak kita ke sana. Balap motor-motor di China. Oke, jadi aku mau sharing sedikit juga soal pengalaman aku di China kemarin. Motornya kayak motor Vespa. Kalau untuk tempatnya sih menurut aku ya sama ya, jadi kayak bisa di sepeda, Hong Kong bisa karena motor. Nggak ada feel jadi kayak di luar negerinya. Jadi sampingnya ada yang buat sepeda, terus ada bahasa kita itu masih sama. Gitu. Jadi untuk kayak feel di luar negeri itu biasa aja gitu. Cuman yang paling aku khawatirkan itu adalah motor di sini gitu ya. Karena kita bawa anak kecil, nah, kita itu nggak boleh lepas, nggak boleh ini, lepas pegangan ya, sama di, anak-anak. Di Indo cakep-cakep karena ya. Motornya itu nyelip-nyelip ke tempat orang jalan gitu. Makanya selama di Cina yang paling aku khawatirkan itu adalah motornya gitu. Lucu-lucu kalian sih, tahu sendiri kan karena kita biasa di Hong Kong itu anak-anak jalan di pinggir jalan itu taman-taman kayak gitu itu free ya. Okay, mereka bisa lari-lari, bisa sambil temple. Main gitu, tapi di sana mereka itu harus dipegang erat, nggak boleh lepas sama sekali karena motornya itu super banyak dan mereka tuh nyelip-nyelip ke tempat orang jalan walaupun sempit itu mereka tetap bisa nyelip ke dalam gitu loh. Jadi mereka tidak jalan di jalan raya gitu. Makanya aku komplain sama suamiku, kenapa sih motor-motor itu bisa masuk ke tempat-tempat orang jalan gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kitanya yang harus berhati-hati ya. Ini
影相啊，走唔甩噶，影咗你之後，你冇得咬啦。 Okay, let's go. 好啦，我哋系啦。好啦。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 好啦，
Nanti kita mau beli tiket dulu. Dingin sekali. Oke, kita beli tiket dulu. Anak-anak di bawah 130 cm nggak perlu bayar ya. Jadi kita cuma berdua aja yang bayar. Di sini kayaknya sih. Aku juga nggak tahu ya. Oke, kita masuk. Bruce Lee sama Ip Man ya. Di tempatnya dia. Gak tahu, aku gak bisa cerita soalnya aku paling gak suka sama sejarah-sejarah begini. Jadi aku memang kurang tertarik sama museum. Oke, kita masih lanjut ya. Ini baru beberapa tempat. Ini salah satu tempat wisata di Fosan ya. Jadi karena kita nggak lama di sini, cuma 2 hari, 1 hari buat keluarga. Jadi 1 hari ini sebelum pulang kita mampir ke sini. Terus ya selo. Kita lihat ini sedil tuh saya gue kuncai, mai fau tiu, kita lihat sedil tiu saya gue. Nah, ini kita buang koin ke dalam. Kalau kena koin itu, kura-kura kepalanya itu akan pernah sebaik katanya ya. Kok happy dah tamu sih ha? Tamu loh cahai lo. Ya.
行啦，唔應啊，行啦。 啊，滴出嚟嗰陣時，你唔好行啊，嗰年嚇。行呢度先啦。哇！哎呀，小心啊，細佬。 Dan oke, setelah ini kita dari temple, kita mau keluar, kita mau makan siang dulu. Setelah itu kita baru on the way ke naik kereta. Kita mau cari makan siang dulu. Banyak sekali makanan di sini ya. Tinggal pilih foodnya. Dari ujung sampai ujung semuanya makanan. Bisa menikmati street foodnya ya.